Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam PSTP Macang TV. Hari ini sedikit tips dan juga perkongsian ringkas mungkin kita kategorikan sebagai minat, hobi dan juga ke arah teknologi terkini. Drone. Ramai rata-rata di kalangan pelajar-pelajar, mungkin murid-murid sekolah menceburi hobi menerbangkan drone ataupun unmanned aerial vehicle atau pesawat tanpa pemandu, yang satu ketika dulu teknologinya lebih terhad. Namun perubahan demi perubahan waktu, drone yang dihasilkan untuk tempoh masa sekarang yang lebih canggih. Jadi hari ini kongsi bagaimana untuk ada sebuah drone, tetapi kita tidak tahu apakah yang sesuai, bagaimana, macam mana nak beli, di mana untuk kita menerbangkan drone. Yang pertama, berapakah bajet kita? Ataupun bajet macam mana yang kita inginkan? Sekiranya kita merancang sebagai hobi, suka-suka, santai-santai di waktu petang, tidak terlalu jauh penerbangannya, tidak terlalu tinggi, maka banyak di pasaran yang dijual mempunyai range harga yang tidak mahal, dikategorikan mampu dimiliki untuk kategori basic, terutama bagi murid-murid yang baru ataupun pelajar-pelajar yang baru cuba mendapatkan sebuah drone dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, selain pada harga, apakah spek yang kita inginkan bagi sebuah drone kita? Adakah spek kamera, rakaman yang baik, cara penerbangan kita, kita nak terbang tinggi, jauh, ataupun kita nak terbang jangka masa yang lama? Yang ketiga ialah produk itu sendiri ataupun brand itu sendiri. Kita mencari di laman-laman sesawang, apakah drone dengan range harga begini, spek begini, jenis apa, maka akan tersenarai review mereka-mereka yang pernah memiliki. Tiga perkara yang perlu kita nilaikan. Dari segi branded itu, kita senang mencari alat ganti apabila drone tersebut mengalami kerosakan ataupun kita ingin mendapatkan alat ganti tambahan seperti bateri. Itulah kategori permulaan untuk kita ingin memiliki sebuah drone sebagai hobi teknologi terkini. Ada drone yang dikeluar amat kecil kekuatan drone tersebut, motherboard ataupun otak pemikirannya dan juga enjin hanya boleh terbang dalam lingkungan yang tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh. Drone yang kecil ini harganya memang murah sebab dia mungkin tidak ada teknologi GPS, mungkin tidak ada teknologi-teknologi secanggih drone yang lebih besar, dan mungkin ada yang lebih besar seperti contoh drone yang digunakan untuk menabur baja racun di ladang, di sawah. Kuatan drone tersebut lebih kuat, dah tentu harganya lebih mahal. Seperti berlaku di negara jiran kita, kebakaran hutan dan sebagainya, untuk memantau kawasan tersebut, penerbangan dengan kapal terbang ataupun helikopter tidak mampu, maka mereka menerbangkan drone untuk mengenal pasti titik-titik kawasan yang berisiko terbakar lebih teruk, maka penerbangan drone lebih selamat. Dan di luar negara ada teknologi-teknologi penggunaan drone dalam mengenal pasti kawasan-kawasan ikan di laut untuk memancing, untuk menangkap ikan, menerbangkan drone terlebih dahulu untuk mengenal pasti kawasan-kawasan ataupun mengumpan ikan-ikan supaya naik ke permukaan sebelum pancingan dibuat. Itulah teknologi-teknologi canggih untuk masa kini. Ini contoh, mestinya mempunyai kipas ataupun propeller. Propeller inilah yang akan menerbangkan drone ini. Kekuatan propeller ini bergantung kepada motor yang ada untuk menerbangkan. Mungkin untuk drone yang lebih murah, kekuatan motor tidak seperti drone yang lebih mahal. Namun begitu, basic pada sebuah drone, dia ada motor membuat pusingan kepada propeller ini dan untuk mengangkat terbang ke udara. Penting adalah kamera, kerana di sinilah
rakaman gambar ataupun video akan dihasilkan semasa membuat penerbangan. Ke drone kita mungkin harga yang lebih murah. Mungkin kamera hanya bergerak secara ke bawah dan ke atas sahaja. Gimbal pada kamera ni tidak boleh bergerak ke kiri dan kanan. Jadi untuk drone yang lebih mahal harganya, gimbal ini dia boleh gerak ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, seperti satu pusingan untuk mendapatkan mood gambar dan juga rakaman video yang lebih menarik. Apabila kita menerbangkan sebuah drone, tempat untuk kita membuat penerbangan, kita kena memilih tempat yang sesuai sebelum kita membuat penerbangan. Sebagai contoh, kita tidak boleh membuat penerbangan di tempat-tempat dikelilingi oleh bangunan kerana signal connection kepada remote control kita mungkin terputus-putus. Kita juga tidak boleh terbang di kawasan yang dikelilingi oleh si besi, seperti contoh di kawasan-kawasan kilang. Ataupun kita tidak boleh membuat penerbangan di kawasan lapangan terbang, di kawasan yang penuh dengan pokok-pokok yang tinggi. Kita boleh terbang, cuma keselamatan drone tersebut mungkin tersangkut di pokok. Jadi kawasan yang paling selamat untuk kita menerbangkan drone ialah kawasan yang lapang, luas, bentuk muka buminya tanah ataupun rumput. Penerbangan kita sudah tentu lebih selamat semasa naik dan semasa turun. Okey, GPS. GPS yang ada pada drone adalah bertujuan untuk kita mengendalikan drone kita. Sekiranya kita tidak dikonekkan dengan GPS, kita tidak boleh menerbangkan drone kita dengan agak jauh kerana di luar pada mata kita, kita tidak tahu apa yang berlaku pada drone kita. Tetapi dengan ada connection GPS ke, kita boleh mengetahui di manakah drone kita terbang dan apakah yang berlaku pada drone kita berdasarkan remote control, dan kita meletakkan telefon sebagai monitor kita, perhubungan di antara drone dan juga remote control. Kita nilaikan dulu berapa bajet kita, apakah anggaran drone yang kita ingin miliki, baru kita boleh membuat pembelian yang sesuai. Dengan bajet yang rendah dan harga yang lebih murah, memang ada banyak di pasaran bagi basic penerbangan drone. Mungkin selepas beberapa seketika boleh di upgrade ke peringkat yang seterusnya. Itu sahaja tip dan perkongsian dari saya. Semoga dapat memberi sedikit input, sedikit idea, pengetahuan kepada murid-murid, pelajar-pelajar. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Jiwa kita.